Otoritas Jasa Keuangan berkomitmen untuk terus mendorong penguatan integritas pelaku pasar modal Indonesia. Dalam memperkuat integritas pasar modal, OJK juga memastikan akan terus meningkatkan upaya perlindungan bagi investor dan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan bertekad untuk terus mendorong penguatan integritas pelaku pasar modal sebagai kunci untuk makin mengembangkan pasar modal Indonesia yang lebih berkontribusi bagi perekonomian nasional. OJK memastikan peningkatan integritas pelaku pasar modal menjadi fokus utama bagi seluruh pemangku kepentingan. Ya, kata kuncinya adalah kita terus tingkatkan integritas. Integritas pelaku pasar, anggota bursa, integritas produk-produknya, integritas perusahaan-perusahaan emitennya, integritas profesi penunjang pasar modal, integritas SRO, dan tentu saja integritas pengawas dan regulatornya. Hal itu adalah fokus utama kita bersama-sama ke depan. Lebih lanjut untuk penguatan integritas pasar modal, OJK akan terus meningkatkan upaya-upaya perlindungan investor dan masyarakat. Hal itu dilakukan melalui kerjasama maupun kolaborasi bersama lembaga dan pihak lain, seperti sosialisasi terpadu, optimalisasi pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan, dan penguatan regulasi terkait kewenangan dalam melakukan pengawasan. Jakarta, Tim Liputan, Adex Channel.